Hey, jumpa lagi dengan saya. Saya mau tes ampli kecil pakai cacetan HP, suaranya oke. Okay. Saksikan video ini ya. Hai guys, matanya ngantuk. Langsung saja kita simak videonya ya. Aduh, nggak kuat nih. Oke, baiklah teman-teman. Kali ini di depan saya ada ampli mini pakai charger HP ya. Suaranya cukup oke di ruangan ya. Terutama di ruangan kamar ya. Ini kalau di ruangan tengah pun di rumah oke ini suaranya. Saya tes nanti menggunakan ACR 12 in ya, speaker 2 biji. Ini ada on off, ada lampunya, indikator stereo kecil, cabai rawit nih. Kalau mau beli harganya murah, cuman berapa ya, sekitar 60 ribuan lah. 60 ribu udah dapet ya, 60 ribu udah dapet. Oke, kita sambung dulu kabelnya. Langsung saja kita tes speakernya dengan menggunakan musik stereo. Ya, saya menggunakan kamera organ tunggal yang hitam ke hitam ya, jangan kebalik, takutnya suaranya nggak enak. Kalau sudah ya betul, ini yang merah ikut yang merah ya. Oke ya, yang hitam ikut hitam, merah ikut merah, gampang kok cara nyambungnya ya. Langsung saja kita tancapkan charger HP-nya ke PLN ya, ke soket PLN. Mantap ya, kecil tapi suaranya oke. Hanya menggunakan charger HP. Mampu mengangkat 12 in 2. Kita on kan ya. Oke, sip. Lanjut kita ambil kabel RCA untuk masukkan musiknya. Mau dari HP, mau dari mana itu boleh. Ya. Saya menggunakan organ tunggal. Langsung saja kita hidupkan. Oke. Saya menggunakan ACR 12 in 2 biji, yang atas yang hitam itu, yang bawah tidak ikut. Nah, ini yang ngabut, ini yang apa, asap, ini asap rokok, ini bukan asap amblinya ya. Oke, langsung saja kita tes dengan musiknya. Saya menggunakan musik instrumen saja biar aman dari hak cipta ya. Oke, yang penasaran nanti aku buka power amplinya ya. Saya tunjukkan dalamnya isinya apa, nanti saya tunjukkan. Mungkin kalian mau merakit sendiri ya, bagi pemula. Baiklah. Oke, kita dengar suaranya. Thank you.
box kotak kecil hitam itu amblinya itu isinya apa. Langsung saja kita cabut, matikan, kita buka ya. Oke. Oke, ini dia barangnya guys, cuman kayak gini doang ya. Nah, IC sama elko 1 sama apa ini resistor, sama penambah bass sudah oke ya. Ya isinya cuman kayak gitu saja. Harga juga berbeda-beda, nanti kalau ada nggak ada bass triple, cuman ibarat yang volume saja itu harganya lebih murah. Nanti bisa WhatsApp di nomor yang ada ya, jika kalian kepengen membeli atau merakit sendiri kalau mau. Oke. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys, nanti aku unggah video lainnya.